Untuk Nusa dan Bangsa. Dulu berfaksikan 1212, bermula meniti usia sebagai pegawai penjara. Maran Terengganu destinasi unggul, kedimat selama 10 purnama. Aku dilepaskan merantau di Sungai Buloh, Selangor Darul Ihsan, mendewasakan pengalaman selama 5 purnama. Dan ditukar bermukim selama 2 purnama di Bandar Hilir Melaka, tempat bersejarah lagi dikenal. Ibarat ikan pulang ke lubuk, aku pasrah kembali di bumi Terengganu, di Marang selama 6 purnama, tempat lama bertakhta di hati menyulam, membaiki diri dan menyerah bakti berinovasi sentiasa mekar dalam jiwa, menyuntik memperkasakan jabatan berwawasan, jabatan berimej berpaksikan motivasi lapisan ketinggalan, menceria suasana di mana kalau negeri keramat direstui bermukim dan khidmat di tanah air sendiri. Cik Siti Wang Kemban menjemput pulang, mencurah bakti 56 genap 28 tahun 11 hari di PPN Kelantan, akhirnya pasrah dan berunaftah mengunci persaraan, dan kini sebagai yang berhormat pada 13 November 2020. Namun naluri dan jiwa dulu kini selamanya masih sama, aku tetap aku sebagai bekas pegawai penjara yang bermula dengan noktah 1212. Masih ada nilai yang sama seperti dulu, yang manis dijadikan kenangan indah dan yang baik jangan dibuang semuanya. Ambilah sedikit sebagai azimah mendewasakan diri untuk meniti usia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk mengarah merasakan bahawa jasa atau budi tuan-tuan puan-puan itu amat sukar kita nak balas. Kita berdoakan bahawa Allah sahaja yang dapat membalasnya dan memberkati kehidupan ya, besar-besara serta anak-anak sekalian. Dan ada berhenti, ada katuk. Dah syak ni sambung. Buat upai ke puyu. Baik budi yang baik katuk. Terima kasih. We respect you.